Oke, selamat sore ya, menjelang sore ini. Hari ini hari hari Sabtu, tanggal 25 bulan 9 atau September tahun 2021. Tes oke untuk pengiriman ke Karanganyar. Tes gulung 10 ya. Berputar. Oke. Cek frame kecil. Oke, kita mau pakai frame besar. Oke, kita langsung aja ya, masukkan plastisnya seperti biasa. Oke, kita alin sap ya, biasa nomor 1 kita masukkan. Oke ya, kita ambil filenya. File paling ujung. Nah, karena ini manjang, kita putar dulu gambarnya. Nah, ini cara muternya ya. Oke. Kita cek area. Oke, senggol. Oke, lancar ya dari awal sampai ujung. Oke. Udah tinggal jalan. Lihat notifikasinya ya. Berarti sepatu belum diturunkan. Nah, silakan jalankan kembali. Nah, benangnya nggak dipasang dengan sempurna ya. Bisa kelihatan dari sini. Ini benangnya tidak masuk pelatuk. Ini yang saya sering katakan, kalau untuk pemula kadang-kadang kejadian seperti ini, tidak masuk pelatuk yang di sini. Oke. Kita pastikan masangnya seperti ini ya. Pastikan masuk ke pelatuk di sini. Nah, belum nyantel ini pelatuknya. Nah, ini baru nyantel nih. Jadi patuk naik turunnya seperti ini harus nyangkut. Dan kalau misalnya nggak langsung dibetulkan gitu, maka dia akan nyangkut terus di bawah sini, akan gumpal banyak di bawah sini ya. Nah, di sini akan gumpal terus menerus kayak gini, tidak akan berhenti. Itu sengaja saya praktekkan seperti itu ya. Kadang kalau untuk orang yang awam ya, disangkanya benang nggak putus kok gitu, tapi berhenti terus gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, harusnya sekarang udah langsung lancar. Mana benangnya tadi? Ya, ini benang sudah masuk pelatuk dengan sempurna. Ini pelatuknya di sini. Nah, kita mundurkan. Nah, kita mundurkan itu namanya. Nah, harusnya langsung lancar seperti itu. Kalau masuk pelatuk. Ini boleh kasih kenceng, speednya diubah ke speed yang lebih kenceng sedikit. Ya. Oh ya, untuk pembelian kali ini, untuk tes kali ini saya akan memberitahu kelengkapannya. Biasa ini kabel power ya, buku penggunaan dan CD, kabel data, frame besar dan frame kecil. Ini yang kecil, itu yang besar ya, masing-masing satu. Dan ini perkakasnya ya, ada obeng, ada gunting cekrik, sepul, dan lain-lain ya, seperti itu. Dan mesin ini tentunya.
tidak putus ya. Kita lanjutkan aja, nggak usah diganti benangnya. Khusus untuk pembelian kali ini ada bonus tambahan ini ya. Bonus ini tidak berlaku selalu loh. Ya, untuk kali ini ada bonusnya nih, berupa spool tambahannya adalah 10 biji. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 10 biji ya spoolnya. Jarumnya 20 biji. Dan sekocinya 10 buah. Ini kalau di total harga sampai 200.000 lebih. Kayak ya. Ini adalah bonusnya untuk pembelian kali ini, khusus pembelian langsung. Untuk informasi pemesanan hubungi kami di nomor ini. Ini nomor pembeli.